adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 1, pecahan dan desimal. Kita akan membahas pada bagian perkalian pecahan di halaman 7 sampai dengan 16. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita belajar bab 1, pecahan dan desimal. Oke, di sini kita lihat Aga menghampiri ayahnya yang sedang mengambil air di penampungan air untuk menyirami tanaman di kebunnya. Nih ya, seperti ini. Ayah sedang apa? Ayah sedang mengambil air untuk menyiram tanaman-tanaman kita ini. Aga mau membantu ayah? Tentu dong ayah, aku pasti senang membantu ayah. Tapi apakah persediaan air di penampungan masih banyak ayah? Sekarang kan masih musim kemarau. Sepertinya persediaan air kita masih lumayan cukup. Masih 2/3 bagian penampungan air yang terisi. Masih cukup untuk persediaan hari ini. Wah, syukurlah ayah, persediaan air hari ini masih cukup. Ayah jadi ingin bertanya kepada Agam. Misalnya hari ini kita menggunakan 1/5 bagian dari sisa air yang ada di penampungan. Agam tahu berapa banyak air yang kita gunakan? Tahu dong ayah. Berarti 1/5 dari 2/3 bagian yang masih tersisa. Agam kan baru belajar perkalian pecahan kemarin di sekolah. Jadi Agam tahu dong jawabannya. Wah, Agam tepat sekali menjawabnya. 100 untuk Agam. Ayah mau melanjutkan pertanyaan lagi. Kalau 2/3 bagian itu akan kita gunakan dalam 2 hari, berarti setiap hari kita akan gunakan berapa bagian, Gam? Wah, kalau begini sih tinggal dibagi saja. 2/3 dibagi dengan 2, karena akan digunakan dalam 2 hari. Ini juga sudah Agam pelajari di sekolah, namanya pembagian pecahan ya. Wah, anak ayah hebat sekali, sudah paham tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, Agam juga harus ingat untuk menggunakan air seperlunya dan tidak membuang-buang air, karena masih banyak daerah lain di Indonesia yang kekurangan air, apalagi di musim kemarau. Agam harus bersyukur masih memiliki persediaan air yang cukup. Iya ayah, Agam akan menggunakan air dengan bijak. Nah, itu cerita Agam dan ayahnya ya. Nah, di sini adik-adik, tujuan pembelajaran kita diharapkan kalian dapat memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian tersebut. Kemudian memahami pembagian pecahan dengan bilangan asli, menghitung hasil pembagian tersebut, mengubah pecahan menjadi desimal serta membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal atau satu angka di belakang koma. Kemudian pertanyaan pemantik. Bagaimana mengalihkan pecahan dengan bilangan asli atau sebaliknya? Apakah saat mengalihkan pecahan dengan bilangan asli, kalian harus menyamakan penyebut pecahannya dahulu? Bagaimana cara membagi pecahan dengan bilangan asli atau sebaliknya? Apakah saat melakukan pembagian pecahan, kalian harus menyamakan penyebut pecahannya dahulu? Bagaimana mengubah bentuk pecahan menjadi desimal dan sebaliknya? Nah, kata kunci dalam pembelajaran kali ini adalah pecahan, desimal, perkalian pecahan, pembagian pecahan, bilangan kebalikan, dan bilangan asli. Nah, sekarang kita bahas mengingat kembali ya adik-adik. Yuk kita ingat kembali tentang konsep perkalian dan pembagian bilangan asli dan konsep pecahan yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ayo kita ingat kembali ya. Nah, perkalian dua bilangan asli. Perhatikan beberapa kantong permen berikut. Berapakah banyak permen seluruhnya? Bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Nah, di sini pembagian dua bilangan asli, terdapat 20 permen yang akan dibagikan kepada 5 orang anak. Ya, ini ada 20 permen. Berapa banyak permen yang akan diperoleh oleh setiap anak? Nah, bagaimana kalian ini biasanya ada pembahasannya nih. Oh, enggak ya. Oke. Nah, di sini untuk kita coba jawab 1 2 3 4 5 6 ada 6 ya. Jadi ada 4 kantung
dikali 6, isinya masing-masing ada 6 gitu ya. Nah, di sini adik-adik kita lihat di sini adalah perkalian ya. Perkalian yaitu 4 dikali 6. Ya, yaitu seluruh permen ada 24. Nah, bagaimana kalian menuliskan operasi matematika ini tadi ya? Ini adalah operasi matematikanya. Kemudian sekarang yang tadi sudah Karina bacakan, berapa banyak permen yang diperoleh setiap anak. Jadi 20 permen ini akan dibagikan ke 5 orang anak. Artinya operasi matematikanya adalah 20 dibagi 5 ya. Berarti hasilnya adalah 4. Jadi permen yang diperoleh oleh setiap anak adalah 4 buah ya. Kemudian pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar dari bawah, di bawah ini. Gambar manakah yang menunjukkan bagian pecahan 2/3? Kita lihat ya, di sini 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10. Ini adalah 6/10. Ya, ini kalau kita sederhanakan bagian atas dan bagian bawah kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 berarti ini 3/5. Berarti ini tidak. Kemudian kalau yang ini 2 2 3 4 5 6, ini 2/6 ya. 2/6 itu sama dengan 1/3, ini juga bukan. Kemudian kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti ini 8/12. Kalau kita sederhanakan, ini adalah kita bagi 4 masing-masing 2/3. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Yuk kita ke perkalian pecahan. Nah, perkalian bilangan asli dengan pecahan. Nah, permasalahannya Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Nih lihat ya, ini adalah tanamannya, ini 1 meter, ini 1 meter, lalu ke sini 1 meter. Nah, sementara air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram 3/5 meter persegi kebun Agam. Gambarnya seperti ini. Berapa luas kebun masing-masing yang dapat disirami jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil? Oke, sekarang ada pembahasannya nih, Karina coba ke bawah dulu. Nih ya, pembahasannya di sini. Di bawah lagi. Nah, ini dia. Jadi luas kebunnya kalau digunakan 5 ember besar adalah 10 meter persegi. Nih ya, yang ini ya, kalau 1 ember itu dapatnya 2 meter persegi, lalu kalau 5 ember berarti ini dikali 5, berarti yang luas kebunnya juga dikali 5, jadinya 10 meter persegi. Nah, di awal kalian sudah mengetahui bahwa jika 1 ember besar dapat menyiram 2 meter persegi. Jika kalian ingin mengetahui luas kebun yang dapat disiram dengan 5 ember besar air, kalian dapat menggunakan perkalian bilangan asli, sehingga diperoleh luas kebun 5 kali 2 meter persegi yaitu 10 meter persegi. Nah, kemudian karena harus mencari banyaknya 3/5 meter persegi sebanyak 2 kali, maka kalian mengalikan 2 dengan 3/5. Nih ya, kayak gini. Ya. Kemudian jika kalian mengalikan 2 kali 3/5, bagaimana memperoleh hasil perkaliannya? Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, kebun ini luasnya adalah 1 meter persegi. Ya, kotak penuh menggambarkan 1 meter persegi. Kotak kecil menggambarkan 1/5 meter persegi. Nah, ini satu begini itu 1/5 meter persegi. Kalau semuanya 1 meter persegi. Nah, pecahan 3/5 meter persegi ditunjukkan oleh kotak berikut ini. Jadi 3 tempat yang diwarnai, ya sisanya 2 tidak tersiram. Jadi terdapat 3 pecahan satuan 1/5 atau dapat ditulis dengan 3/5. Nah, terdapat 2 bagian dari 3/5 ya, kalau ember besar, dan atau dituliskan dengan 2 kali 3/5. 2 bagian 3/5 nilainya sama dengan 6 bagian pecahan satuan 1/5. 6 bagian pecahan 1/5 sama dengan 6/5. Jadi luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil adalah 2 kali 3/5 sama dengan 6/5 meter persegi.
Nah, di kelas 5 kalian sudah mempelajari bentuk berikut ini. Ya, mengalikan bilangan asli dengan bilangan pecahan berarti kalian menggandakan banyaknya bagian pecahan sebanyak bilangan asli tersebut. Ya, kemudian jika kalian mengalikan bilangan asli dengan pecahan sejati, maka kalikan bilangan asli dengan pembilangnya. Kemudian biarkan penyebut seperti semula. Bentuk matematikanya dapat kalian tuliskan menjadi seperti ini ya. A kali B per C sama dengan A kali B per C. Ya, kemudian ABC adalah bilangan asli dan tidak sama dengan 0. Jika kalian mengalikan bilangan asli dengan pecahan, hasil perkaliannya akan lebih kecil. Apakah pertanyaan ini benar? Yuk kita buktikan. Kemudian sekarang kita ke perkalian pecahan dengan bilangan asli. Nah, permasalahannya Agam menghitung banyak pohon mangga di kebunnya. Banyaknya pohon mangga yang dimiliki adalah 15 pohon. 2/3 dari banyaknya pohon mangga tersebut adalah jenis mangga mana lagi? Nah, berapa banyak pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam di kebunnya? Nah, di sini eksplorasi kita lihat pembahasannya ya. 2/3 dari 15 pohon mangga dituliskan seperti ini. 2/3 kali 15 ya. Nah, kemudian kemudian kita dapat menghitungnya dengan membagi 3 bagian dari seluruh pohon mangga. Lalu 2 bagiannya diambil seperti petunjuk berikut ini. Bagian kotak yang berwarna merah adalah 2/3 bagian dari seluruh pohon mangga Agam. Banyaknya pohon mangga di dalam kotak merah adalah 10 buah. Jadi, banyaknya pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam adalah 10 pohon. Bentuk perkaliannya dapat dituliskan seperti berikut ini. Ya, 2/3 kali 15 sama dengan 10. Mengalikan pecahan dengan bilangan asli berarti kalian ingin mengetahui banyaknya bagian tertentu dari suatu kumpulan atau himpunan objek. Jadi, jika kalian akan mengalikan pecahan sejati dengan bilangan asli, maka kalikan pembilang pecahan dengan bilangan asli. Kemudian biarkan penyebut seperti semula. Nah, seperti sudah disebutkan sebelumnya ya. Nah, di bagian ayo berkomunikasi, hitunglah hasil perkalian berikut ini. Nah, bagaimana jawaban yang kalian peroleh, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, ini berarti kita kalikan dengan pembilang 8 kali 3, yaitu 24 per 4. Terus kalau kita ubah posisinya, berarti ini tetap ya, tetap 3 dikali 8, tetap 24 per 4. Artinya, artinya tukar posisi tidak mempengaruhi hasil ya adik-adik pada perkalian pecahan ya. Nah, sekarang kita membahas bagian latihan ya. Hani membuat 4 potong pita dengan panjang masing-masing 3/4 meter. Arsirlah masing-masing bagian pita yang dimiliki Hani. Nah, di sini untuk 1 meternya kita bagi 4 dulu. Seperti ini ya. Semuanya. Nanti adik-adik pakai penggaris ya. Nah, sekarang 3 bagiannya adalah 1, 2, 3. Jadi nanti yang diarsir adalah 3 bagian seperti ini. Semuanya ya. Oke, lagi. Ini juga. Nah, oke, sekarang berapa meter panjang potongan pita seluruhnya yang dimiliki Hani? Berarti kita kalikan nomor 1A, 1B, tadi 3/4 ya. Ada 4 bagian, jadi 4 kita kalikan dengan 3/4 sama dengan 3M. Jadi 4 kali 3 itu adalah 12/4. Ya, kita sederhanakan. 12 dibagi 4 itu adalah 3, jadi 3 meter. Kemudian nomor 2. Vina membuat 75 kue pastel untuk acara keluarganya. Sebanyak 2/15 bagian dari 75 pastel tersebut setelah dikonsumsi oleh keluarganya selama acara berlangsung. Tentukan. Nah, ini biasanya adik-adik, seperti biasa kalau soal cerita kita buat dulu diketahuinya. Oke, diketahuinya yang pertama berarti kuenya ada kue pastel, ada 75 kue. Berarti telah dikonsumsi. Berapa? 2/15.
bagian. Kemudian ditanya disingkat dit ya. Yang A, kue yang sudah dikonsumsi. Yang B adalah kue yang belum dikonsumsi. Oke, kita jawab yang A dulu. Berarti yang sudah dikonsumsi dulu adalah tadi 2/15 ya. Artinya 2/15 kita kalikan dengan 75. Ya, 75 dikali 2 kita kalikan dengan pembilangnya yaitu 150 per ininya tetap enggak berubah, per 15. Jadi jawabannya adalah 10. Ya, ini 10. Jadi kue yang sudah dikonsumsi adalah 10 kue. Nomor B. Nah, nomor B ini berarti kue yang belum dikonsumsi. Kita tinggal kurangi aja. Tadi jumlah kuenya adalah 75. Kita kurangi dengan yang udah dimakan atau dikonsumsi 10. Jadi sisanya adalah 65 kue. Jadi kue yang belum dimakan adalah 65 kue atau 65 buah boleh. Nomor 3. Ada 180 siswa kelas 6 di SD Melati. 1/6 dari seluruh siswa tersebut memilih ekstrakurikuler musik dan 2/3 memilih ekstrakurikuler 2/3 dari siswa yang memilih musik tadi juga memilih melukis. Nah, jawab pertanyaan berikut. Berarti kita tuliskan diketahuinya adalah jumlah siswa 180 siswa. Lalu ekskul, Kak Rina singkat ya, ekskul musik sama dengan 1/6 bagian ya. Kita bisa bilang bagian dari seluruh siswa. Lalu ekskul melukis sama dengan 2/3 dari ekskul musik. Ya, ditanya yang A, siswa yang mengikuti ekskul musik kita jawab langsung dulu ya. Berarti di sini yang musik itu 1/6. Jadi kalimat matematikanya adalah 1/6 dikali dengan seluruh jumlah siswanya adalah 180. Ya, berarti ini tuh 180/6. Nah, pecahan ini juga sama artinya dengan 180 itu dibagi dengan 6 ya, yaitu 30 siswa. A-nya nggak bisa nih. Nah, jadi siswa yang mengikuti ekskul musik adalah 30 siswa. Kemudian B. Yang B itu adalah berarti siswa yang mengikuti ekskul melukis. Nah, kita jawab ya. Berarti di sini kan tadi 30 siswa ya sudah dapat yang merupakan ekskul musik. Berarti kita akan kalikan
2/3 ini, 2/3 dengan yang siswa musik ya, 2/3 dikali 30, yaitu 60 ya. Ini 2 dikali 30, 60/3 sama dengan berapa? 20 anak atau 20 siswa. 20 siswa. Jadi siswa yang mengikuti ekskul melukis adalah 20 siswa. Terus sekarang kita ke nomor 4. Buatlah soal cerita yang menyatakan bentuk perkalian pecahan berikut ini. Kalau ini nanti bebas ya adik-adik ya. Kak Rina mau buat nomor 4A. Rina, pakai nama Kak Rina ya. Nanti adik-adik boleh ganti. Menempuh jarak 20 km dari rumah ke rumah kakek. Kemudian saat ini Rina sudah menempuh 1/4 jarak yang seharusnya ditempuh. Lalu kemudian berapa jarak yang sudah ditempuh Rani? Rina ya. Terus berapa jarak, kalau nanti mau dibuat AB boleh, ini A ini B. Berapa jarak yang masih harus ditempuh Rina untuk sampai ke rumah kakek? Sekarang nomor B, Rina membutuhkan 1/4 kilogram tepung terigu untuk membuat 1 adonan kue. Berapa kilogram tepung? Yang dibutuhkan jika Rina akan membuat 20 adonan kue. Oke. Nah itu dia adik-adik pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.